Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Nada 313. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selalu bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Termasuk salah satunya bisa membuat konten di YouTube ini dan bisa memberikan manfaat kepada para penonton semuanya. Bagi Anda yang belum subscribe di channel Nada 313, silakan tombol subscribe-nya dipencet, kemudian untuk tombol notifikasinya juga diaktifkan agar bila ada update video terbaru Anda bisa mengetahuinya. Jadi untuk video kali ini saya akan memberikan cara bagaimana mencari backsound YouTube agar tidak terkena copyright. Ya, meskipun banyak sekali channel-channel YouTube yang membahas tentang ini, tapi nyatanya masih ada beberapa YouTuber pemula yang bertanya-tanya bagaimana sih cara mudah untuk mendapatkan backsound yang no copyright ya. Terkadang kita memang mencari backsound itu yang sesuai dengan keinginan kita, tapi nyatanya setelah kita mendapatkan backsound yang sesuai keinginan, ternyata setelah diupload ke YouTube terkena copyright. Nah, untuk kali ini silakan ditonton videonya. Ini cara saya mendapatkan backsound video di YouTube dan tidak terkena copyright. Jadi untuk cara yang pertama, kita tinggal masuk ke aplikasi YouTube yang ada di Android Anda sendiri. Ya, silakan dibuka YouTube-nya masing-masing. Kemudian ketikkan di kolom pencarian dengan kata musik no copyright. Di sini ada banyak sekali pilihan musik no copyright yang Anda bisa gunakan untuk background YouTube Anda masing-masing ya. Kalau memang mau cari yang populer, maksudnya yang sering digunakan, kita tuliskan background musik no copyright. Di sini banyak juga tersedia beberapa pilihan musik no copyright yang Anda bisa gunakan ya. Nah, contohnya ini, dan biasanya di sini itu sudah disediakan untuk apanya itu namanya, linknya ya. Linknya ada di sini, tinggal kita download masing-masing. Oke, di sini ada satu video ya. Di sini ada satu video yang bisa Anda gunakan. Di sini milik channel Bang Fadil. Ini kita bisa lihat di deskripsinya, biasanya disediakan ya, disediakan untuk link downloadnya. Jadi kita tinggal download, sudah masuk di HP kita, dan kita bisa gunakan untuk background apa YouTube kita masing-masing. Dan perlu diketahui bahwa background yang ada di sini, kalau kita sudah menuliskan no copyright, biasanya kita sudah terhindar dari copyright. Tapi kalau misalkan memang terkena copyright, ya ada satu cara lagi yang bisa Anda gunakan agar terhindar dari copyright YouTube itu sendiri. Caranya masuk di dashboard YouTube Anda masing-masing. Tunggu sebentar, kita masuk ke YouTube-nya. Kemudian pilih situs desktop. Sudah ya, kita klik icon profilnya. Pilih YouTube Studio Beta. Dan di sini saya kasih bonus cara untuk memindah dari aplikasi YouTube Studio Beta ke YouTube Studio Klasik. Caranya dengan mengklik orang lari di sini, kemudian pilih lewati. Tunggu sebentar. Pilih Chrome. Pilih Chrome lagi. Nah, pilih icon titik tiga yang ada di pojok kanan atas ini, pilih situs desktop. Nah, kita sudah masuk di Creator Studio Classic atau YouTube Studio Classic. Nah, untuk mencari background yang terhindar dari copyright, silakan pilih buat ini.
Nah, di sini ada koleksi audio ya. Kita bisa download sesuka-suka kita, semau kita. Downloadnya juga mudah di sini disediakan ya. Sebelum kita download, kita juga bisa mencobanya terlebih dahulu untuk musik yang kita inginkan. Bagus sekarang ya, memang ini salah satu contoh musik no copyright yang didownload dari YouTube. Cara downloadnya, klik icon download yang ada di samping kanan ini dan sudah didownload ya. Kita bisa cari sesuka kita. Kalau di sini saya biasanya seringnya mencari musik yang 3 menit ke atas ya. Bagus. Download lagi. Sudah dapat 2 ya. Nah, selanjutnya silakan Anda download ikuti cara yang sudah saya berikan tadi dan semoga ini bisa menjadi manfaat bagi Anda. Oke, sekian dulu informasi tutorial dari saya. Semoga selalu bisa bermanfaat untuk Anda. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Dan tentunya tetap dukung channel Nada 313 dengan cara subscribe dan komen serta share ke media sosial yang Anda miliki. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.